Men, hello, kembali lagi saya dengan saya orang yang goreng patut. Oke, guys. Kita membahas tentang online-online, apa namanya? Kita membahas tentang aku laku kredit tanpa kartu kredit alias pay later. Oke, guys, yuk kita saksikan videonya. Kenapa sih aku laku udah punya limit tapi gak apa sih namanya teh tidak disetujui untuk kalau belanja itu tidak dapat dicicil alias harus bayar cash. Kenapa ya? Kita cari tahu solusi dan motivasi frekuensi, oke? Okay? Ada beberapa hal limit kita tidak bisa dipakai alias dinonaktifkan atau tidak di ACC dan seblablablanya. Pertama, kita pernah nunggak kreditan jatuh tanggal tempo, kita nggak bayar tepat waktu alias SMAYAR. Ada orang yang ngalaman gitu mah, sehingga si aku laku nate mendeteksi si urang teh, si data-data urang teh, deteksi ku si aku laku teh teu bisa dipake deui, guys. Nah, komo aku laku mah udah di anu teh udah di anu teh udah naon si anjing kebelit aing ngomong teh, udah ada itu OJK OJK lah kayak gitu. Jadi udah dipantau lah intinya mah. OJK jadi aman. Tidak batu roge mung rugi nolain bung rugi jadi kasihanan lah yang kena belanja online jadi bayar kan misalkan jatuh tempo misalkan 3 bulan jatuh tempo jadi bayar ya, pas dibayar teh orang dapat itu sian gitu deh jadi ditutup lah jadi tidak disetujui alias diri di ACC tuh etan pertama. Nu kadua biasana mah ini data-data sudah lengkapi, data-data kurang lengkap kayak gini lah contohnya ya guys ya, saksikan ya contohnya kayak gini guys ya, kita ke aplikasi aku lakunya ya guys, aku laku nah ini aku laku. Konfirmasi. Nah, ini limit ya. Limit misalnya limit kita 520 yang digunakan itu 232. Kenapa kita punya limit susah dipakai, harus beli cash dulu. Cash buy. Ya intinya begini ya, guys. Kedua itu tadi pertama kan bayar cicilan yang jelek, yang kedua sebabnya ada sebab yang nggak mau dirugikan, itulah pihak aku juga. Kedua, kenapa kita susah disetujui itu ini si namanya teh datanya kurang komplit, sehingga pihak aku laku pengen melihat data-data kita, contoh seperti lengkapi perusahaan email perusahaan, maksudnya lengkapi foto perusahaan, lengkapi ini teh harus dilengkapi semuanya guys. Nah,
ini baru bisa dapat limit. Biasanya kalau ini udah di approve di ACC biasanya bisa disetujui, bisa kita kredit. Yang ketiga, kalau masih nggak bisa, kalau masih nggak bisa, kita cek poin kita itu di atas berapa ya. Kalau kita limit udah gede, misalnya limit kita 3 juta, kok kenapa gak bisa gitu kan, aneh ya, kenapa gak bisa. Kita tuh sering gitu ya belanja gitu, sering belanja, bahkan tidak pernah jatuh tempo gitu. Kita limit kita dicek dong guys ya, dicek limit kita. Limit salah yang ngomong teh Pak Bulit, dicek poin kita. Aku juga lupa lagi ya cara ngecek poin di mana. Di mana yang ngecek poin? Nah, di sini hadiah. Kalau poin kita 3 juta di bawah 205, di bawah 300 atau 700 gak bakalan bisa kredit barang. Kalau 300 ke bawah pasti bisa, itu kredit pulsa. Itu pun yang 50.000, yang 100.000 gak bisa, harus tetap cash. Poin ini juga berfungsi untuk mengkredit tanpa kartu kredit di aku ya guys. Ini fungsi nih guys, ini tuh berfungsi. Nah, yang terakhir ini cara jitu nih. Kalau tidak bisa di ACC mulu, fungsi aku pihak bank aku kredit kita tidak di ACC, kita itu pancing aja. Caranya kita beli barang di sini dengan harga cash. Misalkan kita beli sepatu, beli, pokoknya dibeli lah, jangan dicicil, dibeli. Kalau dicicil kan namanya juga mau pancing, masa dicicil ya bakal gak bisa. Ini harus dipancing, dibeli, jangan dipancing harga normal gitu kan. Kalau dibeli baru nanti kalau udah ada barangnya, udah di pesanan udah diterima, baru kita coba menganjuk gitu di aku-laku. Itu yang saya alami waktu kredit saya nggak di ACC. Alhamdulillah di ACC sih sekarang mah, setelah membeli barang dengan harga cash. Oke ya guys, begitulah Barijeng Pak Bulit ngomongnya. Semoga Anda para raham ya. Oke, terima kasih. Wassalam.